Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Renzi Yamaguchi dan Adilson Maringa resmi berseragam Arema untuk Liga 1 2021 sampai 2022. Kedua pemain asing itu diperkenalkan secara langsung lewat live streaming akun media sosial klub Rabu 23 Juni 2021 siang. Renzi merupakan gelandang bertahan yang berasal dari Jepang, sementara Maringa adalah kiper yang berpaspor Brazil. General Manager Arema, Rudi Widodo, yang mendampingi sesi perkenalan ini menjelaskan bahwa kedua pemain dikontrak selama semusim kompetisi dengan opsi perpanjangan durasi jika klub berprestasi. Kedua pemain ini juga sudah sesuai kebutuhan tim berdasarkan rekomendasi pelatih Eduardo Almeida. Sebelumnya, Almeida punya waktu 1 hingga 2 pekan untuk memilih pemain yang dibutuhkan Arema. Pada hari ke-10, akhirnya tim pelatih bertemu manajemen Arema di kandang singa, sebutan untuk kantor klub. Saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Dalam satu jiwa Arema.